Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gamer sekalian juga tampan dan berani dan tentunya idaman ciwi-ciwi di luar sana ya guys ya. Dan seperti kalian di sini, gua gak akan bermain game dulu aja guys. Soalnya kita itu dapat requestan dari subscriber lain ya. Ya di mana dia itu request buat reaction lagunya ya guys ya. Dia juga punya channel ya guys ya. Namanya Rebis 2907 Rap. Kalau gak salah. Dan seperti yang kalian lihat di sini, gue belum kasih tahu layarnya kayak gimana. Bentar kita kecilin facecam kita dulu aja. Nah, kita kecilin seperti ini apa di sini aja? Di sini aja kali ya. Nah, di sini aja yang biar enaknya aja dah seperti ini. Nah, oke okay, udah mantul. Dan seperti yang kalian lihat di sini, kita langsung aja open Google Chrome dan juga Y. Nah, seperti ini. Apakah kita akan skip aja? Ya kayaknya ya skip aja sih. Nah, oke guys. Nah ini dia channel yang namanya Rebis 2907 Rap ya. Hip hop adalah jalan di jago. Benernya aja udah mantul, apalagi video-videonya ya guys ya. Oke, buat kalian belum subscribe channelnya, subscribe dulu cuy. Klik tombol merahnya di sini dan aktifin loncengnya juga ya. Upsi, gue lupa aktifin loncengnya. Oke. Langsung aja kita play di sini ya guys ya, itu Rapid Reality Audio ya guys ya. Oke, okay, reality dunia maya, dunia nyata, nyata setan. gak. Langsung aja kita mulai play ya. Sebelum kita play lagi, subscribe di channel dulu, channel ini cok, channel ini subscribe, tonton sampai habis videonya ya, biar bapak kalian bangga. gak. Langsung kita play, sip. Kita gedein. Yang pertama di sini yang gue rasain itu juga ada lofi dan juga ada tema sedikit retro ya guys ya. Ya buat kalian yang belum tahu retro, retro itu adalah vibes zaman bapak gue muda. Zaman kayak zaman dulu tahun 90-an kan lagu-lagunya kayak lagu gimana ya guys ya, lebih mudahnya seperti lagu gimana, homage juga kayak gitu, homage feelingnya itu kayak retro. Nah retro itu kayak musiknya kayak zaman-zaman kayak radio gitulah, kayak gitulah vibesnya, dan kerasa old banget guys. Lofinya juga dapet di sini. Langsung aja play lagi. Reality. Nah ini dia mulai nyanyi. The law is done, everyone is bleed, just take it so grip, yeah. Nah ini juga udah mulai ada beatnya dikit tadi, dan juga suaranya itu cuma gue kasih saran, suaranya itu kalau bisa kalau nyanyi itu gede dikit. Rap ya sip, oke okay. Gue gak tau namanya, soalnya siapa namanya gak tau ya. Dan itu kalau lo nyanyi itu gede dikit, kalau gak salah namanya Rajendra ya, kalau gak salah ya, ya dia request namanya Rajendra kalau gak salah. Oke okay, kalau lo nyanyi gede sedikit, tapi ya itu udah bagus banget sih menurut gue sih, soalnya ya beatsnya udah dapet, lofinya udah dapet ya, kalau kurangnya itu cuma suaranya itu gede dikit pas ngomong, udah gitu. Gue gak kritik, ini termasuk kritikan sih ya. Ya gimana ya, gue gak terlalu gimana ya guys ya, maksudnya gue itu bermaksud sopan lah gitu lah buat ngasih kritik lah gitu. Oke okay? Lanjut. Where do I live now? Nah, it still hurt tomorrow? Nah ini udah mulai keras nih. Kegedean suaranya. Apa? Mantul. Nah, bass nada-nadanya itu jangan terlalu pelan, cuy. Soalnya ya gimana ya, buat penontonnya itu kayak rada bingung loh. Soalnya lagunya itu udah dinikmatin. Abis itu nada-nadanya itu lagunya itu kerasin dikit suaranya biar penonton, oh ini maksudnya di
menit ini dia itu bilang kayak gini, maksudnya pesannya kayak gitu, cok. Kalau ini itu gimana ya? Ya volumenya ini gue udah gedein yang di headset ya. Kalau di ini gue tadi gedein, ya kegedean gitu loh di telinga gue. Nah gue kecilin, oh gini ya. Nah itu lu kayak kerasin dikit pas nyanyi, cuy. Gak usah dikecil-kecilin nama. Cuma editannya ada bagus mantul. Kita langsung lanjut lagi. Oke, okay, udah selesai seperti itu ya. Well, everything is good. Yep, everything is good. So, kekurangannya sih ya cuma suaranya doang. Bentar kita keluar dulu. Kekurangannya di sini itu kalau lagunya itu udah bagus semua. Beatnya masuk, lofi-nya masuk, retronya kerasa banget ya, guys ya. Dan juga di sini itu suaranya doang sih menurut gue sih. Suaranya kagak kedengeran gitu loh. Ya kedengeran sih kedengeran, cuma kayak dibuat terlalu pelan gitu loh. Nah, kalau bisa tolong diusahain buat bikin suaranya itu agar lebih terdengar gitu saat dirasakan, biar lebih enak aja gitu. Itu saran gue. Sip. Buset, jadi motivator. Wow. Jadi motivator beneran ini gue malah nantinya. Oke. Mantul, jangan lupa subscribe channel Rebis 2907 Rap guys ya, dan juga subscribe Strike Kenzo juga yang tentunya di sini. Strike Kenzo. Sudah, mungkin sekian aja ya, sampai di sini aja buat reaction lagu ya. Buat kalian juga pengen di reaction, kalau punya album atau punya apa, langsung aja kontak aja gue pakai email. Buset, gak. Kalian bisa DM IG gue, kalau gak komen aja di bawah, coy. Dan gue juga punya pertanyaan buat kalian. Buat kalian yang pengen nerusin Evil Nun Base, komen aja di bawah. Atau kalian pengen ganti game lain ya, guys ya, kalian komen aja di bawah. Kalian mau gue mainin game apa ya, guys ya? Horror boleh, segalanya boleh, asalkan gak gede-gede ukurannya ya. Soalnya PC gue itu kentang, cuk. Otak dikit. Oke. Kita akhirin saja sampai di sini. Oke, mungkin untuk episode reactionnya sampai di sini terlebih dahulu aja. Kita gedein dulu. Sip. Nah, terima kasih buat kalian nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di sini, aktifin notifikasinya, dan selalu tonton video gue yang lainnya agar bapak kalian bangga di sini, cuk. Siap. Dan buat kalian yang selalu subscribe dan dukung gue, terima kasih banyak buat kalian sudah selalu support gue sampai di akhir sini ya, guys ya. Oke, kita akan bertemu lagi di next reaction, gameplay, streaming dan lain-lainnya ya. Oke, goodbye. Dadah. Kenzo.